Okay, sekarang masuk ke segmen kedua, yaitu tebak video. Jadi nanti Kifat akan battle sama Deli untuk menebak video klip lagu anak. Judulnya ini apa? Fauna ya. Aku zaman dulu tuh ngeliat mainnya kaset di player. Ya, 3, 2, 1. Di blur loh liriknya. Jadi enggak. Si eh. Itu Eno. Ya, judulnya Dubi Dubi Dam. Salah. Oh, kamu makannya apa? Tempe. Saya yang masak. Enggak, bukan itu. Iya itu. Ada ayam goreng. Emang apa? Kamu makannya apa dong judulnya? Apa itu judulnya? Dubi dubi dam. Ya bukan dubi dubi dam dam dubi dubi dam. Dubi dubi dam dam dubi dubi dam. Itu apa? Oh iya benar. Apa ya judulnya? Enolerian benar? Enolerian. Enolerian, oke. Nyamuk nyamuk kecil. Saya mau tanya itu lagi begitu enggak sih? Itu semut ya. Itu semut kecil. Salah. Oke, okay, lanjut. Lu kedua. Yang benar. Yang benar, Bang. Banyak yang nyamuk. Oh, yang nyamuk. Gara-gara aku. Oke. Next, soal kedua. Tapi benar lo kita NL kiri ini. Mari berkarya dalam puisi dan lagu. Siapa sih yang cintel-cintel amat. Oh, kayaknya aku tahu nih. Chris Monica kayaknya. Oh, serius? Aku sendiri dulu penyanyi gitu. Ya, penyanyi kecil. Itu bukan hidup kuku. Bukan. Masa? Kuku. Itu bukan, tapi kuku. Kuku. Oh, Chris Monica pasti jawab. Oh, iya, bongkok. Oh, Cikita Fals ya. Oke, nyerah. Nyerah. Anak yang manis, anak manis, jangan lagi cium saya kalau dicium yang marah bapaknya. Next. Aku kamu ego dong. Ada kasih fotonya ya, bawa kita bertiga gitu. Oke, okay, next boleh. Next, lagu ketiga berarti. Dia pikir dia yang paling hebat. Ini apa ya? Verina ya? Merasa paling. Ini jawabnya judulnya kan, tebak judulnya ya. Ah, jago. Kurang dikit, kurang dikit. Agak hebat. Anak keren. Anak Mahari, anak Mahas. Sherina. Enggak lah. Jagoan, jagoan, jagoan. Jangan main jagoan. Iya benar. Benar. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling jago. Next. Oke, next. Which is ini lagu keempat. Kamu makannya apa? Eh, susu. Oh. Ayo aja. Siapa yang megangin bonekanya itu namanya ya? Enolerian, bukan. Oh, Dewi, Sandra Dewi. Bukan, tapi itu Ria Angels. Enak. Lu Surabaya, coy. Iya, coy. Tapi dulu datengin, coy. Ngomongin soal Niara sama Susan, aku dulu pernah loh. Jadi di Hari Anak di tahun 2003 lah, masalah. Itu masih kelas 3 SD. Terus lagi ngerayain Hari Anak di Kebun Binatang Surabaya. Waktu itu lagi heboh-hebohnya. Jadi tiap Hari Anak Kebun Binatang itu pasti digratisin untuk anak-anak Surabaya. Gitu. Jadi itu waktu itu datang sama masih zamannya Pak Bambang Deha kalau enggak salah. Aku SD. Jadi waktu itu diundang jadi paduan suara sama di situ ternyata bintang tamunya si Susan ini. Gitu. Jadi jawabannya judulnya apa? Cita-cita. Yes. Deli, Deli,
Deli kalau gede mau jadi apa? Deli kepengen jual biar beli iPhone. Oke, okay, next. Bener ya cita-cita Susan? Bener. Cita-cita Deli. Oh. I knew it. Tikus makan sabun. Tikus makan sabun. Kotorin. Kau tahu itu laguku banget dulu. Is that even a song? Yes. Yes. Oke, okay, next. Hey. Udah dua, bener dua loh. Kemarin paman datang. Pamanku dari desa. Di bawah kayu rambut pisang. Pamanku ya. Pamanku bener. Paman. Jawabannya adalah Tasya. Tasya Kamila. Tasya Kamila Kabeo. Am I out of my head? And I'm crying in the car. Hey, berapa jadi gini? Di jawabannya ini kemarin paman datang. Trio kwek-kwek. Asaliana Giwo katanya benar. Asaliana Giwo katanya Bori di sukunya katanya kok ngon. Dari lagu ini aku belajar banyak hal. Halo. Tadi hasil dari YouTube challenge kita untuk pemenang sesi pertama tebak lagu adalah Jiva Tresidi, dan untuk tebak visual ya video klip dari lagu anak-anak adalah Yes. Yeah, we're so swag baby. Yes. Kita bahkan bisa nebak semua dengan pergeseran pergaulan anak-anak sekarang itu jadi miris ya. Ya, anak-anak zaman sekarang harusnya lebih pintar lagi. Ya, tentunya orang tuanya harusnya lebih pintar. Yes, mengarahkan, lebih mengarahkan. Tapi ngomong-ngomong, kami berdua dari perwakilan GG Warrior mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional untuk teman GG semua yang punya anak-anak mungkin udahan. Buat seluruh anak-anak Indonesia yang sekarang lagi nonton, jangan lupa buat subscribe dan likes juga. Jangan lupa follow Instagram kita, Twitter kita, add juga lain kita. And spread the word kalau kita lagi seru-seruan dan juga kadang suka joke ya. Yes.